Pesca, mosca, pique, pesca, mosca, pique, pesca, mosca. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Dori Sipil. Pada video kali ini saya akan mereview rumah tipe 69/96 beserta perkiraan upah, bahan, kebutuhan bata, kebutuhan genting, dan lain sebagainya. Tipe 69 ini yaitu luas bangunannya dan 96 luas tanahnya. Ya, bisa dibilang luas tanahnya 8 x 12 meter ya teman-teman. Lalu sebelum teman-teman melihat reviewnya, jangan lupa untuk subscribe dan mengarsir lonceng agar teman-teman mengetahui bila saya mengupload video terbaru, dan juga saya semangat untuk mereview rumah ukuran yang lainnya. Terima kasih. Dan seperti apakah review dari rumah tipe 69/96 ini? Mari kita saksikan bersama-sama. Ya, inilah review dari rumah 69/96 di sketch up ya teman-teman. Tampak dari depan. Tampak samping kanan. Tampak dari belakang. Tampak samping kiri. Kembali lagi dari tampak depan ya teman-teman. Tampak dari atas, tampak dari keseluruhan ruangannya ya teman-teman. Ruang tamu 3 x 2,5, kamar tidur 3 x 3, kamar mandi 2 x 1,5, kamar mandi 2 x 1,5, ruang keluarga 6 x 3, musola 2 x 1,5. Dapur 2 x 3, kamar tidur 3 x 3, kamar tidur 3 x 3,
Ya, itulah tadi kumpulan ruangan-ruangan yang ada di rumah tipe 69/96 tersebut ya teman-teman. Selanjutnya yaitu gambar AutoCAD-nya. Gambar AutoCAD ini ya bisa dikatakan detail-detail dari rumah tersebut. Jadi simaklah hingga selesai. Ya, inilah gambar dari AutoCAD ya teman-teman. Gambar AutoCAD dari rumah tipe 69/96 saya jadikan PDF. Dan ini adalah denahnya. Selanjutnya denah atapnya ya teman-teman. Lalu denah pondasi beserta potongannya. Kemudian yaitu denah instalasi air beserta detail dan potongannya. Pada denah instalasi air ini saya hanya memberi contoh ya teman-teman. Selanjutnya denah instalasi listrik. Dan denah instalasi listrik ini saya juga hanya memberi contoh. Lalu potongan AA. Pada potongan AA ini saya memotongnya dari teras depan ke taman belakang ya teman-teman. Dan diketahui yaitu tinggi pagarnya 2 meter, tinggi dak atau topian 2,5 meter, tinggi dak atau atap cor di daerah karpot 2,6 meter,
tinggi dak atau topian 3,2 meter, tinggi dindingnya 4 meter, dan tinggi atapnya 6,78 meter dari finish lantai. Kemudian yaitu potongan BB. Pada potongan BB ini saya memotongnya dari teras depan ke taman belakang juga ya teman-teman. Dan diketahui tinggi dinding atau pagar 2 meter, tinggi topian 2,5 meter, tinggi atap cor atau dak carport 2,6 meter, tinggi topian 3,2 meter, tinggi dinding 4 meter, dan tinggi atap 6,78 meter dari finish lantai. Pada potongan BB dan potongan AA tadi menunjukkan ketinggian atap yang sebelah kiri ya teman-teman. Selanjutnya yaitu potongan CC. Pada potongan CC ini diketahui ketinggian pagar 2 meter, ketinggian topian 2,5 meter, ketinggian atap cor di carport 2,6 meter, ketinggian topian 3,2 meter, ketinggian dindingnya 3,7 meter, dan ketinggian atapnya 6,05 meter dari finish lantai. Dan ini adalah potongan dari atap yang kanan ya teman-teman. Kemudian potongan DD. Pada potongan DD ini teman-teman mengetahui ketinggian kedua dinding dan atapnya ya teman-teman. Dan diketahui yaitu tinggi plafonnya 3 meter, tinggi dinding sebelah kanan 3,7 meter, tinggi dinding sebelah kiri 4 meter, tinggi atap sebelah kanan 6,05 meter, dan tinggi atap sebelah kiri 6,78 meter dari finish lantai. Selanjutnya tampak dari depan. Lalu tampak samping kanan. Kemudian tampak belakang. Pada tampak belakang yang pertama ini saya memperlihatkan dinding atau pagar ya teman-teman. Dan pada tampak belakang yang kedua saya menghilangkan pagarnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu tampak samping kirinya. Ya, itulah tadi review dari gambar AutoCAD dari rumah tipe 69/96 meter tersebut ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu review perkiraan upah bahan, kebutuhan bata, kebutuhan genting, dan perkiraan harga untuk membangun rumah tipe 69 meter tersebut. Bila teman-teman ingin membangun rumah tipe 69 meter tersebut sampai tegak atap saja, dana yang dibutuhkan yaitu Rp126.740.485 dan dibulatkan menjadi Rp127 juta hanya untuk tegak atap saja ya teman-teman. Lalu apabila teman-teman ingin membangun rumah tersebut sampai terima kunci atau finish semua, maka dana yang dibutuhkan yaitu Rp239.042.017 dan dibulatkan menjadi Rp240 juta ya teman-teman. Itu sampai selesai semuanya.
saya mendapatkan perkiraan harga untuk membangun rumah tersebut dari perkalian volume pekerjaan dengan harga satuannya, teman-teman. Dan untuk mencari volume pekerjaannya, saya menghitungnya di AutoCAD. Ya, inilah perhitungan saya di AutoCAD untuk mencari volume pekerjaan dari rumah tipe 69 meter persegi tersebut ya, teman-teman. Lalu untuk harga satuannya ini ya, teman-teman, di Excel. Kemudian yaitu perkiraan kebutuhan batu bata untuk rumah tipe 69 meter tersebut, dan kebutuhan batu batanya yaitu 17.412 buah batu bata merah. Ini bila teman-teman ingin menggunakan bata merah ya, teman-teman. Lalu bila teman-teman ingin menggunakan bata ringan atau hebel, yaitu 2089 buah bata ringan atau hebel. Selanjutnya kebutuhan gentengnya, dan kebutuhan gentengnya yaitu 2318 buah genteng pelentong ya, teman-teman. Lalu bila teman-teman ingin menggunakan genteng lainnya, yaitu terdiri dari genteng beton. Dan bila teman-teman menggunakan genteng beton, maka genteng yang dibutuhkan yaitu 1020 buah genteng beton. Kemudian genteng metal. Dan bila teman-teman menggunakan genteng metal, maka yang dibutuhkan yaitu 185 buah genteng metal. Selanjutnya genteng flame press. Bila teman-teman menggunakan genteng flame press, maka yang dibutuhkan yaitu 2318 genteng flame press. Dan yang terakhir yaitu genteng karang pilang. Dan yang dibutuhkan untuk genteng karang pilang yaitu 2318 buah. Ya, itulah macam-macam genteng bila teman-teman ingin menggunakan genteng lainnya. Ya, itulah tadi review dari perkiraan upah, bahan, kebutuhan genteng, kebutuhan bata, dan perkiraan harga untuk membangun rumah tipe 69 meter tersebut. Harga perkiraan ini sewaktu-waktu bisa berubah, bisa naik, bisa turun, tergantung di daerah mana teman-teman membangun rumah tipe 69 meter tersebut. Bila ingin lebih akurat, teman-teman harus mensurvei di daerah masing-masing mengenai upah dan bahan tersebut. Ya, itulah tadi video review rumah tipe 69/96 beserta perkiraan upah, bahan, kebutuhan bata, kebutuhan genting, dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman untuk membangun rumah yang diinginkan. Bila saya melakukan kesalahan dalam membuat video ini, saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.